Wah, mantap bener ini teman-teman. Teman-teman pasti nggak sadar ini. Banyak yang nggak sadar. Ada lambang Palu ya. Ada lambang Palu di boxnya ini teman-teman. Ada apakah gerangan ini? Halo Sobat Ali Bagus Channel. Halo Sobat Ali Bagus Channel. Halo Sobat Ali Bagus Channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya menerima bingkisan ini, menerima paket dari Discovery Op, ya, Discovery Optik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Discovery Optik yang internasional maupun yang Discovery Optik Indonesia ya, atas bingkisannya ini terima kasih banyak. Oke, kita langsung saja akan meng-unboxing. Langsung sajalah kita unboxing ya. Isinya apa sih? Nanti kita sekalian review. Semoga ini jadi jawaban buat teman-teman itu uklikker maupun PCPer, pengguna PCP ya. Bahkan ini dari bocoran yang saya terima, dari apa namanya, komunikasi yang saya terima, dan saya cek di websitenya, ini bisa untuk 308. Penasaran kan? Langsung aja kita cek, kita buka, kita unboxing. Oke teman-teman, inilah dia paketnya teman-teman. Kita cek dulu apakah ada terbuka. Segel ya. Di sini ini ternyata ada meloek dikit teman-teman. Ada sobek sedikit, gak tahu ini kena apa ini. Disengaja atau enggak, atau dalam proses pengiriman, tapi sejauh ini semuanya oke. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Bismillah. Kita buka isinya apa ya? Kita buka bersama-sama. Wow, keren sekali teman-teman. Terus teman-teman, mantap sekali. Kokoh ya. Discovery Optik teman-teman. Di sini ada logo Discovery. Terus Discovery Op. Ini tulisannya agak-agak jendol gitu teman-teman. Ternyata ada naik turunnya, nggak polos. Oke, ini dia. Nah, ternyata serinya Discovery Op LHD NV ya. NV, ini serinya 4 sampai 16 kali. Nah, 4 sampai 16 kali ini perbesarannya 44 ini. 44 ini adalah besarnya lensa depan, teman-teman. Terus SFIR itu side focus, IR itu illumination reticle. Jadi reticle-nya bisa nyala, teman-teman. Nah, di sini ada gambarnya ya, teman-teman ya. Nyala tengah ya. Terus FFP, teman-teman. Saya dapat yang FFP, teman-teman. Cuma yang nge-WA saya, kok WA sih, yang komunikasi sama saya nggak bilang kalau saya dikirimin yang FFP. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wow. Wah, luxury teman-teman. Istimewa teman-teman. Packingnya dilapisin busa teman-teman. Safety-nya oke punya teman-teman. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ini manual book teman-teman, atau buku panduan ya. Ini buku panduan teman-teman, buku panduannya. Sayangnya bahasa Inggris teman-teman, tapi gampang teman-teman. Kalau pengen menerjemahkan ini teman-teman, tinggal ini aja ya, install apa namanya software di bahasa Inggris, di foto aja, nanti dia bisa jadi bahasa Indonesia otomatis teman-teman. Cari aja di Play Store ya. Oke, selanjutnya ini kita dapat, wow,
Istimewa, teman-teman. Ada quality control. Maaf agak belepotan. Quality control check-in and inspection. Jadi ini udah pasti teleskop yang sudah siap pakai, ya. Enggak bermasalah, ya. Maksudnya seperti itu. Oke. No air leak, ya, tidak ada udara apa ini, test with equipment, knock apa ini, semua ini bahasa Inggris, teman-teman. Jadi ini sudah lolos uji kompetensi lah kalau kita, ya, udah lolos quality control, teman-teman. Mantap, teman-teman. Disertakan juga, ya, quality controlnya. Oke. Ini juga ini, teman-teman. Dari logonya aja dicek, teman-teman. Fokus lensa, set fokus installation, ya. Instalasi set fokusnya gimana, lensanya, okularnya, objektifnya, semua sudah diperiksa dan sudah lolos pemeriksaan. Jadi ini sudah tinggal pakai, teman-teman. Terus kita nggak usah dijelasin semuanya, ya, nanti puyeng malahan. Ini dapat pokoknya buat lap, ya, lap lensa ini, ya, plut cam ois plut ini buat lap lensa, teman-teman. Dapat apa ini? Ini, teman-teman, kita simpan dulu yang tadi, ya. Nah, ini, teman-teman, spesifikasinya, teman-teman. Di sini jelas, ya, modelnya LHD NV 4 sampai 16 kali. Nah, ini sering kali teman-teman salah baca itu 4 sampai 16 kali, ya. Bukan 4 sampai 16 kali 44, bukan gitu bacanya. 4 sampai 16 kali. 4 sampai 16 kali itu pendekatan, ya, teman-teman, ya, bukan pembesaran, pendekatan. Jadi target atau objek itu diperdekatkan dengan kita, seolah-olah di depan mata kita gitu, teman-teman. SFIR udah saya jelaskan tadi, ya. Nah, FFP ini first focal plane, teman-teman. Sudah saya jelaskan di video saya yang FFP versus SFP, ya, teman-teman, ya. Nah, focal plane-nya first, ya. Bener, ya, FFP, ya. Oke, terus ini untuk click value-nya, dia menggunakan 1/4 MOA. Nah, elevasinya, teman-teman, elevasinya sampai dengan 90 MOA, teman-teman. Nah, lensa objektifnya 44 mm, diameter tube-nya 30 mm. Oke. Nah, ini, teman-teman, yang saya tadi bilang di awal, ya, shockproof oke, waterproof oke, yes, ya. Fogproof, kabut, anti kabut, yes juga. Nitrogen filled, jadi udah ada nitrogennya di telenya juga, yes, semua, ya, teman-teman, ya. Masya Allah, mantap, teman-teman. Safety banget, teman-teman, ini busanya tebel banget, loh. Oke, kita dapat ini, teman-teman, mounting, teman-teman. Ini rel 22, ya, teman-teman, ya, sayangnya, ya. Oke, untungnya saya punya dua, ya, untuk mounting ini, ya. Ini rel 22, teman-teman, pikat ininya, relnya 22, double baut, teman-teman, mantap. Puh, istimewa, teman-teman. Bautnya di sini pakai yang gede, kuat, kokoh banget ini, teman-teman. Aduh, sayangnya rel saya 11, teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah, ya. Alhamdulillah. Terus ini dikasih juga bawaannya, biasanya baja ini, teman-teman, mantap. Kita coba jatuhkan. Iya, baja, teman-teman. Dari bunyinya itu udah ketahuan kalau ini baja. Awet jadinya, teman-teman, untuk ininya, ya, jangan sampai hilang. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke unitnya, teman-teman. Wah, mantap sekali, teman-teman.
Udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi. Ini teman-teman yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Kita bahas ya. Oh ini ada sunhat teman-teman. Biar nggak silau. Kalau siang hari bolong biasanya jam 12 ke atas ya. Jam 12 sampai jam 2 siang. Biasanya kalau kita bolong di tempat terbuka itu cenderung silau ya teman-teman ya. Nah kita pasang di depannya. Oke. Kita buka dulu. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih Discovery Optik. Untuk Discovery Optik internasional maupun Indonesia ya. Oke, di sini ada keterangannya ya teman-teman ya. LHD NV. NV ini dia support untuk pemasangan night vision. Jadi untuk siang dan malam ini cerah teman-teman atau sama baiknya. Boleh dibilang kayak gitu ya. Koreksi bila salah ya teman-teman ya. Jadi dia untuk lensanya itu sudah di coating dengan night vision ya. Jadi dia support untuk night vision. Jadi hasilnya jika kita sandingkan dengan night vision itu lebih jelas seperti itu. Oke. Sudah nggak perlu saya jelaskan ya, udah saya jelaskan ya. Nah ini teman-teman yang istimewa teman-teman. Teman-teman pasti banyak yang nggak nyadar. Saya banyak lihat review itu nggak nge-review yang ini teman-teman. Bagian ini magnificentnya atau pembesarannya teman-teman. Oke. Ini 4-16. Tapi teman-teman setiap ini nyerengket banget teman-teman. Jadi 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada. Nggak semua teleskop kayak gini teman-teman. Ya. Maaf saya fokusnya. Nah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Luar biasa teman-teman. Dari 4 sampai 16 itu ada semua teman-teman. Dan ini sudah FFP. Jadi ketika kita zoom, di jarak umpamanya 20 meter teman-teman. Kita zoom dari 4 ke 6 atau 4 ke 9. Itu perkenaannya tidak akan berubah teman-teman. Mantep banget pastinya ya. Ini tutupnya tadi teman-teman seperti ini. Dan ini kinclong, ini nggak tahu apa ada maksudnya sendiri atau ada fungsinya nggak tahu. Enak banget teman-teman. Kalau saya bawa tas terus tak tutup ini. Maneman juga ya teman-teman ya. Oke kita beralih ke samping teman-teman. Ini yang saya suka teman-teman. Side fokusnya teman-teman. Ini apa namanya. Minimalnya di angka 15 atau 15 meter ini teman-teman. Nah ini sebagai. Kalau saya sih sekaligus sebagai pengganti rangefinder ya. Ini ya set fokusnya enak sekali teman-teman, muternya enak sekali. Wah, dari 15 ya, 15, 25 ya, 50, 100, 100 yard ini ya, bukan 100 meter ya. Terus 200, 500 sampai infinity atau tidak terhingga teman-teman. Oke. Nah di sini kita lihat coatingnya teman-teman. Coating lensanya ini coatingnya itu multi ya teman-teman ya. Multi coating. Jadi tidak cuma satu kali coating ya. Ini warnanya dia keemasan. Keemasan. Hijau keemasan ya. Hijau keemasan coatingnya. Kalau yang depan dia pakai tutup flip-flop teman-teman. Kita lihat coatingnya. Agak susah. Karena ini pakai cahayanya cahaya apa namanya. Itu ya. Keemasan ya. Cenderung menonjolnya keemasan. Cahaya lampu ini teman-teman. Tuh. Kemasan ya. Oke kita langsung intip. Intip untuk retikelnya teman-teman.
Kita pakai zoom 4 dulu teman-teman. Zoom 4 ya. Retikelnya. Cantik banget teman-teman. Retikelnya cantik banget teman-teman. Retikelnya cantik banget ya. Aku suka ini teman-teman. I love it. Kita coba kesini bisa nggak ya? Wow. Kita coba zoom 6. Nanti kita pakai sandingkan dengan moncam ya, biar lebih jelas lagi. Kalau seperti ini tangan saya tremor teman-teman. Oke, sudah dapat fokus HP-nya yang kurang. Oke, ini ya, ini zoom 6 teman-teman. Oke, kita coba untuk lampunya. Kan tadi SFIR ya, illumination reticle-nya kita coba teman-teman. Kita zoom 4 aja biar jelas. Mana ini? Nah, fokuskan dulu handphonenya. Nah, itu ya dia. Lebih jelas lagi kalau kita tutup ya. Tuh. Itu ya, nyala ya. Untuk retikelnya ini. Oh iya, paralaksnya teman-teman. Nah, sekarang harusnya lebih jelas karena tadi paralaksnya di infinity teman-teman. Ah, ya kan? Ya kan? Mantep banget teman-teman. Ya Allah, udah nggak sabar ini aku makainya teman-teman. Udah nggak sabar guys. Itu ya merah-merahnya ya. Ini ada 6 level pencahayaan ya teman-teman ya. 6 level lampu ya, kecerahan lampu ya teman-teman ya. Waduh, ini ada ini teman-teman. Kena apa ini kira-kira ya? Ya mudah-mudahan normal ya. Ini kayak gini teman-teman. Gak tahu kena apa. Yang jelas saya tadi buka, dusnya masih normal ya teman-teman ya. Dusnya oke. Untuk putaran ininya teman-teman, putaran zoomnya itu ala-ala, rasanya itu ala-ala teleskop yang mahal teman-teman. Kalau ini sih, kalau bagi saya terjangkau teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke ini teman-teman, apa namanya, turret teman-teman. Turretnya ini besar loh teman-teman loh, besar ya. Coba kita putar, dengarkan dengan seksama. Enak banget teman-teman. Wih, nyaman banget teman-teman. Oke, mantap banget teman-teman. Seperempat MOA ya, udah saya jelaskan tadi ya. Pakai seperempat MOA. Ini pakai sistem lock ya, lock turret. Jadi tinggal di tarik terus di putar. Ya, kalau udah di ke bawah kan udah kelok teman-teman. Oh ya, ini bisa dibuka ya teman-teman ya. Bisa dibuka tapi pakai duit, pakai koin. Oke. Nah, ini teman-teman. Di sini ini ada baut ya, kayak baut ini ya. Ini konon katanya pertanda tahan getar teman-teman. Ya.
Mantap. Multi coating tadi sudah. Oke. Ini penampakannya secara utuh. Oke, kita coba pasang ininya, teman-teman. Belum kita pasang ya. Mantap banget ini, teman-teman. Oke. Untuk beratnya, teman-teman. Untuk beratnya ini sekitar 700 gram ya. Oh iya, ada yang kelewat, teman-teman. Ada yang kelewat. Ini udah ada setelan mata untuk mata yang minus rabun. Dekat dan jauh, minus atau plus, ini ada ya. Tuh. Bisa kita putar ya. Ah. Kalau matanya dirasa normal ini kayak gini ya. Ah, mentok kayak gini. Oke. Kalau nggak salah sih ya. Soalnya mata saya juga agak nggak normal ya. Oke, ada setelan mata plus minus ya. Hampir kelewat, teman-teman. Oke, ini penampakannya setelah kita pasangkan sunhide. Mantap. Ini untuk berat teleskopnya aja 750 gram ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kita cek untuk penampakan reticle-nya ya, teman-teman ya. Teman-teman, ini aku coba tanpa moncam ya, teman-teman ya. Mantap banget, teman-teman. Jernih banget, teman-teman. Mantap kali, teman-teman. Ini tanpa moncam. Ya, nanti kalau dengan moncam nanti kita coba, teman-teman. Yang jelas kalau dengan moncam, kualitas kamera dan kualitas moncam itu sangat mempengaruhi. Cuma kalau ini lihat, teman-teman. Wah. Real banget, teman-teman. Mantep banget, teman-teman. Ya, real banget maksudnya. Aduh, susah jelasinnya dengan kata-kata, teman-teman. Lihat, teman-teman. Tuh. Ya. Bening banget, teman-teman. Seindah aslinya, teman-teman. Tuh. Jadi antara rekaman yang di HP dan yang ada di teleskop itu sama persis ya, teman-teman ya. Sama persis kejernihannya itu. Hampir kayak enggak ada kacanya gitu, teman-teman, maksudnya. Susah jelasinnya, teman-teman. Jernih, bening banget, teman-teman. Mantap ya. Tuh. Oke, teman-teman, ini adalah penampakan dari LHD Discovery LHD 4-16 kali pendekatan ya. Lensa 44, side focus SF IR.
FFP teman-teman. Jadi ini sekarang ini di zoom 4. Nanti kalau saya perbesar teman-teman zoomnya, dia reticle-nya ikut membesar juga targetnya ya teman-teman ya. Dan untuk FFP ini perkenaannya tidak berubah ya, walaupun dirubah zoomnya. Oke. Ini zoom 5 teman-teman. Istimewanya ini teman-teman, ini setiap kita berubah itu enggak lompat-lompat teman-teman. Dari 5 ya ke 6 zoomnya ya. Dari 6 ya ke 7. Bukan dari 5 ke 9 kayak gitu ya, bukan ya. Benar-benar urut teman-teman zoomnya itu. Wah, cakep banget teman-teman. Untuk hasil kecerahan ini ya teman-teman ya, ini tergantung dari alat rekamnya ya. Ini saya cuma pakai handphone teman-teman, pakai HP. Dan juga mountingnya pun yang ecek-ecek. Ini aja cerah banget teman-teman, bagus banget teman-teman. Apalagi kalau pakai alat rekam yang mahal ya teman-teman ya. Mantep banget teman-teman. Zoom 7 ya. Habis 7 kan 8 ya, ini zoom 8. Nah ini yang gak ada di teleskop lain kayaknya teman-teman. Habis 8, 9 ya. Wah, istimewa banget teman-teman. Wah, keren guys. Ya, 10. Enggak lompat-lompat ya. Wah, ini sih enak banget teman-teman untuk long range ya. Lihat tuh garis-garisnya tuh, reticle-nya enak banget ini teman-teman. Zoom 10 aja enggak terlalu tebel teman-teman. Wah, saya udah enggak sabar ini makainya buat bolang ini. Wah, bakalan enak banget ini teman-teman. Zoom 10 ya, kita teruskan ya. 11. Mantep banget guys. 12, 13 ini guys. 14. Wow. 15 ya. Ada yang ketutup teman-teman. Yang bawah ya, yang bawah dia enggak ini ya. Jadi cuma separuh ya. Ini udah mentok teman-teman. Zoom 16. Jarak 15 meter. Susah untuk fokusnya teman-teman. Nah. Wah. Enak banget ini teman-teman. Fokus kameranya yang susah teman-teman. Bening banget teman-teman. Bening banget karena ini lensanya HD ya. High definition ya. Keren, 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 keren. Mantap guys. Oke, kita coba di jarak lain. Kita pakai zoom 9 ya. Biasa saya bolang ya. Saya biasa bolang pakai zoom 9. Aduh, mantep banget ini kalau tupai kelihatan jelas ya. Oke, kita coba di jarak yang lain. Oke, ini jarak sekitar 30 meter teman-teman. Saya fokuskan dulu. Oke. Adanya 25 sama 50 ya. Coba 50 guys. Serenih banget teman-teman. Zoom 9 ya. Jarak kurang lebih 35 meter teman-teman. Gak nyampe kayaknya. Coba kalau 25. Sama beningnya tapi ini guys. Untuk ininya ya,
Coba kalau set fokusnya bening terus ini teman-teman. Mantep banget teman-teman. Oke, ini zoom 9 teman-teman. Coba kita perbesar. Kita perbesar zoom 16 ya. Oh, ini dia, ketemu dia fokusnya ya. Oke, fokusnya teman-teman, set fokusnya di zoom 16 ini baru mulai bekerja di jarak jauh ya. Oke, mantep banget. Coba kalau saya kurangi fokusnya, blur ya, agak blur, lebih dari 25 meter teman-teman. Kalau di antaranya ini, di antara 25 dan 50, mau nggak dia? Mau teman-teman, mau ngunci 50, mau teman-teman. Coba diantaranya tadi. Oke, oke, sempurna ya. Berarti diantara 25 dan 50 emang. Mantap guys, zoom 16 ya. Zoom 7. Coba zoom 4 teman-teman. Zoom 4 kecil banget guys, kecil banget. Ya, paling nyaman sih menurut saya ya tetap zoom 7 atau zoom 9 ya. Bening banget guys. Wah, ini sih pasti akan saya sering bawa bolang teman-teman. Mantap teman-teman. Itu pucuk daunnya kelihatan jelas teman-teman. Zoom 10. Zoom 10 ini teman-teman. Ya Allah, mantep banget teman-teman. Oke lah, itu ya sekilas penampakannya ya. Nih untuk ininya ya, nyala apa namanya, kita cek sekalian. 5 ini tuh ininya ya, apa namanya, nyalanya ya. Set fokusnya dikembalikan ke 15 tuh ya. Retikelnya nyala ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Mantep bener teman-teman ternyata ya. Ini sekitar 2000-an ya di Indonesia ya. Itu sih murah banget menurut saya teman-teman. Dengan kualitas seperti ini ya, fitur seperti ini, kenyamanan ini, saya rasa itu murah menurut saya ya, murah. Dan ini istimewanya zoom itu ya, dari 4 sampai ke 16, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, semuanya ada, nggak lompat-lompat. Ya, biasanya kan 4, 6, 9. Lompat-lompat kayak gitu ya. Ini enggak, teman-teman. Ini dari 4 sampai 16 itu berurutan itu zoom-nya ada semua, teman-teman. Dan udah FFP ya, teman-teman ya. Mantap banget. Ini tadi saya pakai kameranya, kamera handphone ya. Dan mountingnya juga yang Ichikiwir. Kalau pakai mounting kamera yang bagus ya, terus pakai alat rekam yang lebih bagus, pastinya hasilnya lebih bagus, teman-teman. Karena ini udah HD ya, teleskop ini udah HD, teman-teman. Udah HD, jadi memang bening, bersih, cerong gitu ya, susah ngomonginnya. Dan enaknya adem di mata, teman-teman, adem, adem di mata. Nah, ini yang belum, tinggal kita tes untuk shockproof-nya, teman-teman ya. Kejutnya ya, shock itu kejut ya, sebenarnya bukan banting ya. Tapi nanti kita coba, jangan dibanting lah ya, eman-eman kita kejutkan ya, teman-teman ya. Nanti ada saya caranya ya. Terus untuk waterproof juga kita nanti akan uji di video selanjutnya, teman-teman. Setelah itu baru kita pakai bolang, teman-teman. Kita siksa dulu. Oke. Oke, untuk itu teman-teman, bagi yang penasaran, tonton terus episode setelah ini ya, teman-teman. Episode selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai selesai, yang belum subscribe. Mosok nonton sampai setengah jam belum subscribe. Sungguh ya, terlalu. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai selesai menemani saya ngoceh ngeciwis ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman yang pengen memiliki ini segera bisa punya rezeki untuk memilikinya atau meminangnya, teman-teman. Makasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kata-kata yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.